Syedalon anggota DPRA Asrizal H. Asnawi melakukan kunjungan ke KBRI Kuala Lumpur untuk memonitor kasus Lili Herawati serta beberapa orang lainnya yang bermasalah dengan kepulangan dari Malaysia. Asrizal menjelaskan bahwa uang kerja atau gaji Lili Herawati telah dibayarkan oleh pelaku atau majikan Lili Herawati, yakni sekitar 223 juta rupiah. Karena ada beberapa orang yang sedang dibantu juga oleh kalian kawan-kawan, ya, keluarga sebenarnya siap untuk menebus misalnya beli tiket, masalah keluarga siap. Karena selama ini hilang kontak total. Iya, betul. Karena banyak juga anak-anak muda itu yang kesana, itu piginya orang tuanya nggak tahu. Oh, okay. Apalagi kami Aceh Tamiang itu Pak, dengan pinning itu, dengan board itu cuma. Dan gajinya ya, Bu Lili ya, kita sudah mintakan juga dari yang dibayar oleh penyajikan itu termasuk biaya kepulangannya. Karena kan untuk biaya kepulangan itu selain tiket pastinya juga ada denda. Untuk kepulangan, saat ini Lili sedang menunggu surat dari pihak imigrasi Malaysia. Dalam kunjungan ini, Asrizal H. Asnawi didampingi oleh Haikal Ketua Birin Bersatu dan Tengku Bukhari Ibrahim Ketua Subah Malaysia. Dalam kunjungan ini pula, Asrizal menyerahkan plakat ungkapan terima kasih kepada KBRI yang langsung diterima oleh Aprildo Z. Mewar, Sekretaris 1 Konsuler KBRI Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, Jafar Incarebe, Serambi On TV.